าณาจักรช้างเจ๊กซีรีส์ Subscribe ครับ Hi saya Hafiz Mustafa daripada Cute Carry dan saya adalah seorang consultant. Okey. So hari ini saya nak bercakap dengan anda berkenaan dengan cara untuk move on daripada breakup. Apa ni tips? Apa 9 tips yang anda boleh gunakan untuk move on daripada breakup? Saya tahulah saya bukannya pakar psikologi, tapi saya pakar pemberi motivasi dan juga saya juga bukanlah apa ni tok kadi ke apa tak? Tok katan apa? Tukang katan orang ke tok? Tukang katan ke tak? Tapi kena ke tukang katan dengan saya? Tak ada kena saya kan? Pertama, jangan tambah kesedihan anda dengan mendengar lagu sedih. Betul guys. Saya tengok kawan-kawan saya break up, even saya pun jika saya break up pun kita tend to dengar lagu sedih sebab kita nak menghayati, kita nak rayang perasaan. It's okay to sedih. It's okay. Kalau break up ke dengar lagu sedih lagi, dengar lagu apa tak macam-macam lah sekarang sedih. Ha, you kadang tu setengah orang kat yang lagi best kawan I tu siap search. Break up song. Aku tak tahu kenapa. Dah lah break up, siap break up song. Tu meroyan. Tu sedih. Tu bolehlah WhatsApp kawan-kawan. Tu tak pergi bersosial dah. So, perkara pertama, jangan dengar lagu sedih. Yang kedua, benda ni mungkin anda biasa buat selepas break up tu saya cadangkan, jangan buka social media. Jangan log in into social media. Jangan buka, jangan log in. Ha. Apa kata anda uninstall sekejap Facebook dan Instagram? It helps sebab Instagram dia tahan lagi tau. Tapi Facebook kadang-kadang tu sangat negatif. Lainlah kalau anda jenis follow benda-benda yang positif saja, page-page yang positif saja atau kawan-kawan account yang positif saja. Tapi kadang tu jika terlalu banyak negatif di dalam Facebook anda, terutamanya jika berlaku satu tragedi dan sebagainya, contohnya jika anda down, lepas tu kan COVID pula, lagi dua kali down. So saya harap apa kata anda take a break. It's called kata apa, social media detox. Yang ketiga, ada di antara kita yang suka sangat stok bekas kekasih. Ex, suka sangat stok. Apa yang ex tu buat, ex tu makan apa, ex tu ada dengan siapa. Saya tahu you masih sayangkan ex anda. Tapi kadang tu, we must let go. Anda kena keluarkan sesuatu. Anda kena let go. Let it go, let it go. Satu perkara untuk dapat perkara yang baru. Jika you masih hang on dengan anda punya kekasih tu masih ingat-ingat ke, mungkin dia pun dah move on dah tapi anda tak boleh move on lagi. So jangan cuba stop. Tapi if you nak lagi bercinta dengan dia pun kena ada caranya lah. Tapi jangan setiap hari stop. Kadang-kadang tu you tengok dia tengah keluar dengan orang lain ke, kadang tu you akan sedih. So please don't. Yang keempat, ini memang kepakaran saya. Anda kena makeover. You tahu tak, banyak mereka yang join saya punya program, saya punya online program, saya punya personal grooming apa, mereka yang sedang ataupun telah mengalami masalah breakup. Contohnya janda, duda sebab mereka nak bina image baru. So, pada pendapat saya, apa yang anda perlu buat adalah anda kena ubah image anda ataupun anda memperbaharui image anda. Bukanlah maksudnya nak menunjuk, bukanlah masuk dalam dendam. Tidak. It's all about anda nak menjadi satu yang baru. Believe me, once you ubah image anda, once you wangi-wangi, insyaAllah anda akan rasa lebih bersemangat. Percayalah cakap saya. Dan mana tahu ada orang lain cuba datang-datang pula sebab dah lawa. Sebab itulah anda tengok kenapa janda, okay, dia lawa sebab break up. Bukan nak cari jantan lain, bukan nak cari lelaki lain, jantan pula. Tak baik aku cari jantan, bukan nak cari lelaki lain. Kadang tu ke janda tu, dia hanya lawa sebab dia gembira. Kalau it's all about dia lawa sebab dia gembira, dia ada masa untuk uruskan diri dia sendiri. Itulah sebabnya. So, perbaiki penampilan anda selepas break up. Yang kelima, anda kena banyak lakukan aktiviti. Jangan duduk dalam rumah saja. Ni kalau anda sedia-sedia duduk rumah dan rumah tu gelap, betul rumah tu mengingatkan anda pada kekasih, you nampak pula dia punya pakaian ke apa ke, dia punya barang dia bagi kat rumah ke, anda lagi sedih. So banyak lakukan aktiviti. Masya-Allah you buat aktiviti apa-apalah. You boleh jalan dekat taman ke, you boleh pergi hiking ke, apa aktiviti? Pergi ambil sambung belajar master ke, sambung PhD. Kadang tu break up kawan saya dah break up terus sambung PhD. Terkejut aku. Tapi yang best ya, waktu dia sambung PhD dia jumpa
jumpa dia punya kasih hati sekarang dah kahwin dah. So every orang ada dia punya different story. You lakukan activity, choose your activity wisely. Janganlah orang kata apa, ambil activity-activity yang terlalu negatif. Janganlah pula bercampur gaul dengan orang negatif. Jangan isap dadah, jangan buat negatif. So do something idea positif untuk meningkatkan lagi anda punya taraf kehidupan. Yang keenam, don't be alone, jangan bersendirian, sebab jika anda bersendirian, anda mula berfikir yang bukan-bukan. Sebab itu yang ada setengah orang tu bila bersendirian dia akan depress. Bila depress macam-macam lah. Jangan gelak dengan orang yang nak bunuh diri kerana mereka ada depress. Saya ada masalah kawan saya yang cuba nak bunuh diri selepas dia break up. Jangan gelak dengan mereka, jangan kata macam haram lah apa ke tak. Anda kena faham. Tetapi orang yang sedang mengalami masalah lepas breakup ni, jangan bersendirian. Find your support system. Support system ni maksudnya adalah kawan-kawan anda yang boleh anda jumpa balik. Sebab itulah sewaktu anda sedang ada pasangan, jangan tinggalkan kawan-kawan. Betul, ada sesetengah kawan saya tu waktu dia sedang ada couple, dia partner bukan main lagi, tak call kawan-kawan. Bila dah break up barulah call kawan-kawan. You tahu tak, kawan-kawan sangat penting. Jangan sesekali tinggal seorang diri takut anda depress. Okay, dan jangan main-main dengan orang depress. Jangan ketawa dengan mereka. It's a very bad thing for you to ketawa dekat orang yang depress. Understand them. So anda juga perlukan elak diri daripada jadi depress. Okay, dengan bersendirian. Yang ketujuh, hati-hati bila anda bercerita tentang anda punya bekas kekasih, ex ke apa, kepada orang lain. Jangan bercerita. Kerana tu kalau bercerita pun dia akan kadang-kadang tu kalau anda break up, ada beberapa story yang muncul, you tahu tak? There are too many stories. Orang ni ingat lain, orang ni ingat lain, orang ni apa tu. So kalau anda bercerita, maybe you tend to jadi beri perspektif negatif. Kadang-kadang tu perkara-perkara ni anda kena simpan sendiri. Janganlah anda sesekali nak cerita segala-galanya. Kalau anda cerita segala pada orang, benda tu jadi eksklusif dah. Anda pergi rogayah, anda pergi cerita aku punya ni macam mana. Pergi dekat apa Latifah, anda cerita tu cerita ni. Dan sekali Latifah dengan rogayah datang mengumpat hang. Itu selalu berlaku. So hentikanlah koma, tak payahlah cerita. So keep it something, kadang-kadang tu perkara tu kena anda simpan dekat diri sendiri. Yang ke-8 adalah anda jangan cari kekasih rebound. Kekasih rebound adalah kekasih sementara. Jangan cari, kesian. Sebab kadang-kadang tu orang tu hanya mencari rebound, kekasih sementara ni untuk mengisi masa lapang ataupun untuk mengisi kesedihan dia. Lalu sekali bila ada orang lain, dia pergi macam tu saja. Nanya orang tu. Kawan saya pernah jadi macam tu. Suami tu ada lelaki tu, dia baru break up. Lepas tu bila dia baru break up, so dia baru bercerai lah dengan isteri dia. Macam talak satu lah. So kawan dengan kawan saya ni, kawan saya ni gembira lah dapat suami. Sebab dia okey lah, sebab dah dunia dah tak berhubungan. Tapi suami yang lelaki tu hanyalah berkawan dengan kawan saya tu hanya untuk mengisi rebound. Tahu tak, hanya nak mengisi masa kosong, masa lapang, atau nak mengisi kosong sekejap sewaktu dia berpisah dengan dia punya isteri tu. So bila kembali dengan isteri dia balik, so tinggal kawan saya macam tu saja. Kesian kawan saya tu. So jangan anaya orang lain. Dan yang terakhir adalah anda kena terima bukan semua benda anda dapat. Anda kena ingat bahawa Tuhan hanya beri kita yang terbaik untuk kita. Kalau anda jenis orang yang baik lah, kayu jahat sesuai lah. Tapi I'm sure you tak jahat, you positif. So saya harap kadang-kadang tu benda tu yang terbaik untuk anda. Betul, setiap yang berlaku ada hikmahnya. Saya nak cerita seorang pelanggan saya tu, seorang klien saya, bila dia dah masa dia dah kahwin. Okay, saya tak menyokong segala perceraian tau. I don't support at all sebab saya tak pernah kahwin. So semasa dia dah berkahwin, dia okay lah, dia nak sama belajar. Tapi suami tak bagi, dia uruskan suami ke apa, dia tak ada anak. Lepas tu bila dia bercerai, baru dia sambung dia punya master, dia sambung PhD dia. Betul.
Dia kata kalau dia kahwin, dia tak dapat buat benda itu. Sebenarnya, itu yang dia nak. Iaitu melanjutkan dia punya pelajaran untuk dia punya keluarga dia, untuk dia punya masa depan dia. So, selepas PhD dah kerja, dia dah berumur sikit, barulah jumpa dengan pasangan yang dia nak tu. Kadang-kadang tu, Tuhan dah dah tetapkan perjalanan hidup kita. So, you must be positive. Kecuali anda janganlah buat perkara-perkara yang jahat pula. Okay? Kadang-kadang tu, kalau perkara jahat, anda akan dapat jahat. Baiklah. What you give, you get back. Saya harap perkongsian saya dalam YouTube saya ni dapat membantu anda untuk move on, untuk terus ke hadapan. Kerana setiap orang ada perjalanan sendiri. Ingat ni ya. Setiap orang ada journey tersendiri. Dan journey tu tak sama walaupun anda nampak sama. You maybe naik satu, you maybe bring the same storm, maknanya storm yang sama tapi boat yang berbeza. Boat orang lebih besar, boat anda kecil. Ataupun boat anda lebih kecil, ada orang lebih kecil lagi. So, journey tu kadang tu, jika kehidupan tu terlalu lurus pun tak seronok juga. Journey mesti ada winding. Maknanya ada berpusing-pusing. Winding maknanya selekoh tajam sana, selekoh sini, winding road. So, it's okay. Setiap benda tu dijadikan sebagai anda punya pengajaran. So, sentiasa positif dan jangan lupa follow saya punya YouTube. Okay, anda jangan lupa subscribe YouTube saya sekarang ni. Dan juga anda jangan lupa tekan butang loceng tu. So, setiap kali informasi positif, tips-tips yang menarik anda akan dapat daripada saya. Dan anda boleh komen perkara positif. Orang yang positif, dia akan komen perkara yang positif. Orang yang negatif, dia akan komen perkara yang negatif. You know what happen terhadap orang yang negatif? Dia suka komen perkara negatif tu, kehidupan dia sangat negatif dan itu yang berlaku terhadap dia. Sebab itulah dia tak akan maju. So, saya harap anda boleh move on dan bergembira selalu. Bye-bye.